Saya mendoakan selamat ulang tahun, semoga selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diembankan, dan semoga selalu dalam keberkahan Allah. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, calon pesaingnya pada pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Prabowo yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, hari ini genap berusia ke-72 tahun pada 17 Oktober 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendoakan juga Prabowo agar Prabowo diberikan kelancaran dalam menjalankan amanat yang sedang diembannya saat ini. Selain dipercaya menjadi bacapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo saat ini juga mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Dewan Pembina Gerindra juga menggelar rapat untuk persiapan perayaan ulang tahun di kediaman sang Ketua Umum Partai Gerindra di Kertanegara, Jakarta. Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanatnya. Kamera Pak, kamera sebelah sini Pak. Terus gimana? Ya, boleh Pak. Ya, saya mendoakan selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diembankan, dan semoga selalu dalam keberkahan Allah. Barakallahu fi umrik. Ya, kasih. Pak Prabowo, selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun Pak. Happy birthday Pak, sehat selalu. Sehat Pak. Harapan Pak, dikit Pak. Harapan Pak. Harapannya Pak. Pak, ayo Pak, ucapkan. Ya Pak, boleh Pak. Kata-kata hari ini Pak. Hari ini Pak sedikit Pak. Bareng wartawan Pak. Sini ya Pak, Abang TV. Abang TV yang TV. Sini Pak. Abang TV. Pak. Happy birthday Bapak. Terima kasih semuanya. Ya Pak. Selamat ulang tahun Bapak. Harapannya Pak. Harapannya Pak.